Oke, kalian bisa lihat. Perhatikan pada bagian driver default. Ya, di sini yang tulisan hijau ini ya. Di sini terlihat default semua driver grafisnya. Ya, oke, bagaimana cara untuk memasangnya? Oke, di sini mudah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Matikom Channel ya guys ya Oke seperti biasa untuk yang baru bergabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya Untuk terus mendukung channel ini ya guys ya Agar semakin berkembang dengan Tutorial-tutorial uh, dan video-video yang bermanfaat Untuk kalian semua Oke Di hadapan saya sudah ada satu buah ponsel dari produk Oppo Dengan model Oppo A92 ya guys ya Oke di video kali ini saya akan membagikan tips Sebuah tips ya Untuk kalian suka bermain game Untuk lebih mendongkrak lagi kecepatan dari game yang kalian mainkan ya. Oke, okay. di sini saya akan berbagi tips kembali ya. Bagaimana cara untuk mengaktifkan game driver di Oppo A92 ya guys ya. Oke, okay. di mana game driver ini adalah sebuah fitur ya yang sudah ada mulai dari Android 10 ke atas ya. Oke, okay. jadi seperti itu. Oke. Okay. Jadi fitur ini memang uh, Disediakan oleh Android dari mulai Android 10 ke atas ya guys ya Jadi di Android e, 9 ke bawah dia belum punya untuk fitur ini Bagaimana cara mengaktifkannya? Oke, okay. saya jelaskan sedikit di sini Fitur ini memang settingannya adalah settingan tersembunyi ya guys ya Oke, okay. yang mana fitur ini e, berada di dalam opsi developer ataupun opsi pengembang ya guys ya Bagaimana cara mengaktifkan opsi pengembangnya? Kalian lihat e, di deskripsi ya sudah saya sediakan linknya untuk cara mengaktifkan opsi developer ataupun opsi pengembang dari Oppo A92 ini. Bagaimana cara settingnya? Kalian tonton terus videonya, guys. ya, Jangan di skip-skip agar mudah dipahami dan dimengerti. Oke, okay? kita langsung saja lanjut ke videonya. Let's go! Kalau bisa lihat ini sudah Android 11 ya. Oke, okay. bagaimana cara untuk mengaktifkan game drivernya? Oke, okay. di sini. Uh, kita masuk ke dalam pengaturan ya, guys ya. Seperti ini, kalian bisa lihat. Kita masuk ke dalam pengaturan, lalu di sini uh, kita akses pada bagian uh, pengaturan tambahan ya. Kalian bisa lihat ini. Nah, pada bagian tengah ini, di sini sudah ada opsi pembang ya, ataupun opsi developer ya. Oke. Okay. Untuk mengaktifkan ini semua, ataupun untuk mengaktifkan opsi pembang ini, sekali lagi uh, kalian bisa lihat video sebelumnya ya. Sudah ada di deskripsi, kalian uh, tonton saja videonya. Oke, okay. di sini saya tidak akan uh, mengatur ataupun men-setting semua fitur-fitur ini hanya driver game saja, ya. Yang mana fungsi game driver ini adalah untuk mempercepat kembali, ya, game-game uh, yang kalian mainkan ataupun aplikasi selain game pula. Bisa, ya, guys, ya. Oke, okay. jadi seperti itu, oke. Okay kalian masuk ke pengaturan lalu pilih pengaturan tambahan ya seperti ini dan e, kalian lihat pada bagian tengah di sini sudah ada opsi pengembang ataupun opsi developer ya guys ya di sini kalian e, tinggal tap saja seperti ini ya tinggal tap saja seperti ini oke okay. untuk nama game driver setiap ponsel berbeda-beda ya guys ya setelah masuk ke dalam opsi pompa seperti ini, kalian geser saja ke atas seperti ini ya. Kita cari perlahan-lahan ya, sampai kita menemukan tentang GPU ya. Oke, okay. kita cari pelan-pelan. Di sini untuk namanya berbeda-beda. Ada yang menggunakan game driver ya, ada juga yang uh, menggunakan grafik driver preference uh, macam-macam ya guys ya. Oke, okay. kita cari dulu perlahan-lahan. Di sini settingannya e, banyak sekali ya. Oke. Okay. Nah, di sini kalian fokus pada bagian tanda fitur ini ya untuk mengaktifkan e, game driver di Oppo A92 ini. Di sini ada preferensi driver grafis ya guys ya. Oke, okay. sekali lagi setiap ponsel setiap merek-merek merek ponsel fitur ini pasti namanya berbeda-beda namun tidak jauh dari settingan debug GPU ini ya. Oke. Okay. Di sini silahkan kalian tap pada preferensi driver grafis ini ya. Oke. Okay. Yang mana di dalam fitur game driver ini ataupun preference driver grafis di Oppo A92 ini adalah kumpulan aplikasi-aplikasi yang terpasang di ponsel Oppo A92 ini ya, guys ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, okay, kalian bisa lihat perhatikan pada bagian uh, Driver default ya di sini, yang tulisan hijau ini ya di sini terlihat default semua driver grafisnya ya. Oke, okay. bagaimana cara untuk memasangnya? Kalian tinggal cari aplikasi mana ataupun aplikasi game apa yang akan kalian pasang game drivernya, guys. Ya, oke, okay. di sini kalian uh, pilih saja ya, yang mana yang akan kalian pasang game drivernya ya. Oke, okay, saya ambil contoh di sini. Di ponsel ini memang kebetulan tidak ada uh, game yang terpasang, ya. Jadi jika memang kalian sudah memasak gamenya, pasti ada di daftar aplikasi di dalam preference driver grafis di Oppo A92 ini, ya. Pastikan ataupun saya beri contoh di sini, misalnya ini adalah aplikasi game, ya. Silahkan kalian pilih saja. Contohnya seperti ini, ya. Nah. Pada pilihan driver grafis ini, silahkan dari default kalian pindahkan ke driver grafis sistem ya guys ya, seperti ini. Ya, oke. Mudah saja ya, hanya segitu saja settingannya. Jadi secara default ini adalah cuma dua pilihan ya guys ya. Yang pertama default, yang kedua adalah driver grafis sistem atau driver game ya. Di ponsel-ponsel yang lainnya ataupun di merek-merek lain ya, pasti namanya berbeda-beda ya guys ya oke okay, jadi seperti itu oke okay. jika untuk kalian ingin uh, men-setting semua di opsi pengembang OPPO A92 untuk keseluruhan silahkan sekali lagi kalian tonton videonya uh, ada di deskripsi ya sudah saya sertakan dan silahkan ditonton dari awal ya guys ya oke okay. jadi seperti itu kalian tinggal pilih saja seperti ini kalian uh, pilih aplikasi mana ya tinggal kalian tap saja seperti ini dari default kalian pindahkan ke driver grafis sistem ya, misalnya Mobile Legend ataupun uh, Free Fire dan yang lainnya guys ya. Jadi seperti itu. Fungsinya untuk apa? Driver grafis ini adalah untuk uh, memperlancar ya. Sekali lagi untuk baru berhubung jangan lupa like, comment dan subscribe tentunya untuk terus mendukung channel ini guys ya. Karena tanpa kalian jelas channel ini bukanlah apa apa ya. Guys, ya. Oke, mudah saja cara untuk memasang ataupun mengaktifkan game driver di Oppo A92 ini guys ya sekali lagi kalian masuk ke pengaturan lalu ke pengaturan tambahan seperti ini ya kalian sorot pada bagian opsi pengembang seperti ini lalu silahkan cari ya guys ya di sini ada di bagian tengah ya sekali lagi kalian bisa lihat ya fiturnya ada di bawah tanda fitur ini di sini adalah preference driver grafis ya guys ya tinggal kalian tap saja seperti ini silahkan kalian cari aplikasi mana yang akan dipasang yang akan dipasang driver gamenya ya silahkan dicari saja oke jelas ya oke jadi seperti itu oke nampak cukup sampai di sini dulu video kali ini guys ya nantikan video-video saya selanjutnya semoga bermanfaat untuk kalian yang suka gaming multitasking dan yang lainnya oke sampai jumpa di video-video saya selanjutnya saya matoekum air kata salam luar biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye